Luna Maya dan Maxime Boutir nampaknya semakin terang-terangan mempublikasikan hubungannya ke publik. Setelah terciduk menonton konser bersama, Luna Maya juga mulai membawa Maxime Boutir untuk ikut kumpul bersama geng Menteri Ceria, yang terdiri dari Ayu Dewi, Melanie Ricardo dan lainnya. Dalam video yang diunggah akun Instagram @lambe_danu, Luna Maya terlihat sangat bahagia membawa Maxime Boutir kumpul bersama teman-teman dekatnya. Begitu juga Maxime Boutir yang terlihat nyaman mengikuti keseruan geng Menteri Ceria ketika kumpul dan karaoke bersama. Warganet lantas membandingkan momen ketika Luna Maya mengajak Maxime Boutir dan Reino Barak kumpul bersama geng Menteri Ceria. Menurut mereka, Maxime Boutir lebih terlihat percaya diri dan tak sibuk sendiri ketika menemani Luna Maya. Meskipun, usianya tergolong jauh lebih muda dari mantan Ariel Noah itu dan teman-temannya. Warganet lantas mendoakan Luna Maya berjodoh dengan Maxime Boutir dan tak ada lagi wanita yang merebut kekasihnya.